Apakah sampai padamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah meratap berpindah tuan, bahkan manusia yang dibuldozer? Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma minuman sehari-hari, tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali, atau listrik yang menyala cuma 4 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapa, tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara, para balita yang menggenggam batu dengan dua tangan mungil mereka menghadang tentara Zionis Israel? Lalu tangan kaki mereka disayat dan dibuntungi. Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa? Di halamannya menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar, peluru yang berhamburan di udara, menyanyikan lagu kematian menyayat nadi. Kekejaman yang melebihi fiksi dan semua film yang pernah kau tonton di bioskop dan televisi. Kebiadaban yang maha nazi. Tapi orang-orang di negeriku masih saja mengernyitkan kening. Palestina? Untuk apa memikirkan Palestina? Persoalan di negeri sendiri menjulang. Mereka bersungut-sungut tak suka, membatu, tak jarang terpengaruh menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Duhai, duhai, maka kukatakan kepada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, menyalalah. Kita tak bisa hanya diam menyaksi pagelaran maha nazi sambil mengunyah menu 4 sehat 5 sempurna dan bercanda di ruang keluarga. Kita tak bisa sekadar menampung pembantaian-pembantaian itu dalam batin, atau pura-pura tak peduli. Seorang teman Turki berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan. Hai, hai Amr Musa, tanyakan pada Liga Arab. Belum tibakah masanya bagi kalian bersatu, membuka hati, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu? Hai Ban Ki-moon, apakah perserikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami mendengar PBB mengutuk dan memberi sanksi pada maha nazi teroris Zionis Israel yang pongah melucuti kemanusiaan
keberadaban dari wajah dan hati dunia. Apakah kalian, apakah kita tak malu? Para-para syuhada flotila, Rahel Corey, Yoyo Yusro, dan George Galloway. Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, memberi meski sedikit apa yang kita punya dan mendoakan Palestina. Apakah sampai padamu berita tentang Mahanazi itu? Tentang Palestina yang bersemayam kokoh di hati mereka yang diberi kurnia. Seperti cinta yang tak bisa kau hapus dari penglihatan dan ingatan. Air mata, darah, dan denyut nadi manusia. Lawan Mahanazi. Apakah sampai padamu berita tentang Mahanazi? Helvi Tiana Rosa, Jakarta, 2011.